Selamat datang di channel kami. Nah, di sini saya akan meripu kebun brokoli hijau ya guys. Nah, ini adalah kebun brokoli hijau, tetapi di sini dimanfaatkan oleh petani digabungin dengan pohon cabai ya, seperti ini. Nah, ya guys, seperti ini guys. Nah, ini adalah pohon cabai dan di bawahnya brokoli. Kita review ya guys. Nah, ini pohon seperti ini ya daunnya brokoli, dan bunganya seperti ini ya. Yang dimakan itu adalah bunganya ya. Ya, kita review tanahnya. Tanahnya ini sangat gembur. Sangat gembur. Brokoli itu bisa sih di daerah panas, tetapi tidak akan, tapi susah merawatnya di daerah panas, tapi cocok di daerah dingin ya guys. Kita coba review tanahnya. Oh, gembur sekali. Nah, ini biasanya dicampur pupuk ya guys, pupuk kandang kalau tidak salah ini. Dan sangat gembur tanahnya. Oh, saya hampir kelab. Kotor sekali ini kaki saya guys. Aduh, demi kalian. Oh, ini adalah kebunnya. Di atasnya cabe, di bawah brokoli ya. Ini ya. Nah, ini adalah brokoli hijau seperti ini. Oke, indah sekali berkebun. Nah, ini, oh ternyata brokolinya juga memakai tai ayam merah ya untuk pupuknya. Diisi dengan sekam ya waktu pembibitan. Di sini adalah kelihatan bekas sekam-sekamnya ya, saya lihat ya. Sudah di kebun strawberry, di kebun brokoli ini ya. Petaninya tidak fokus pada brokoli ya, fokus terhadap bukan, maksudnya taninya itu memanfaatkan lahan yang ada celahnya sedikit, jadi ditanamin cabai ya, begitu maksudnya. Jadi agar penghasilan tani itu lebih ya, ada di samping ada brokoli, ada cabai seperti itu. Ide petani itu memang bagus, memanfaatkan lahan yang sangat sedikit, yang sempit. Jaraknya hanya sekitar sejengkal ya, ditanami cabe dan brokoli ya. Ini brokoli masih kecil. Ini sini ada terong ya, lihatan terongnya yang bulat-bulat ya guys. Ya seperti itu guys. Di sini tanahnya, harganya ya guys, daerah dingin di Bali, tepatnya daerah Badugul, nama desanya Candi Kuning. Info di sini ada jual tanah 20 are, harga per arenya 100 juta ya guys. Nah, karena tanahnya subur, tempatnya daerah wisata, jadi mahal. Jadi info untuk kalian yang ingin beli tanah di sini dan cocok untuk berkebun juga ya guys. Oke, investasi untuk jangka panjang juga. Oke, bagus. Jangan lupa subscribe, saya akan kembali menampilkan hal-hal info yang penting untuk tanaman. Oke guys, sampai jumpa.